Alangkah ramainya di zaman kita sekarang orang yang menunda-nunda untuk kembali berdiri di hadapan pintunya Allah. Umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Ya Allah, bila nak insaf, bila nak berdiri di hadapan pintu Tuhan untuk mengisi baki umurnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar ke kalau kehidupannya akan berakhir? Tidak sadar ke umur ini akan berakhir? Tidak sadar ke kalau pada suatu hari mata ini akan tertutup dan tak akan terbuka? Tak tahu ke satu hari akan masuk ke dalam liang lahat dan tiada yang menemani dirinya kecuali amal soleh? Tiada yang boleh tolong kepadanya kecuali Allah. Yang diberi umur muda tidak mengambil peluang dengan usianya. Game hari-hari. Tengok Facebook habis-habisan. Menghabiskan masa mudanya hanya untuk enjoy sahaja. Masih berpikir saja untuk menghimpun.